pasang bigesting kolom teras rumah. Hai sobat, assalamualaikum, ketemu lagi di channel Service S. Oke sobat, di video kali ini saya akan praktek pemasangan bigesting ya sobat, pada tiang atau kolom rumah. Nah, untuk kolom teras rumah di sini saya sudah memasangnya satu ya, sudah saya pasang, dan ini untuk kolom besinya yang belum saya pasang. Oke sobat, untuk bigesting sudah kami siapkan ya, ini untuk bigestingnya, bigesting yang nanti akan saya pasang. Oke sobat, di sini untuk bigestingnya dengan besar 10 x 15 cm ya sobat. Nah, kita masukkan untuk bigestingnya ke kolom. Oke, sudah masuk ke kolom ya sobat, untuk bigestingnya. Nah, di sini untuk bigestingnya sudah saya titik memakai paku ya sobat. Bisa kita lihat sama-sama letak pakunya. Nah, ini untuk pakunya supaya nanti penghadang tutup. Nah, jadi untuk penutupnya tinggal kita masukkan ya, dan di sini untuk pakunya ukuran memakai ukuran 17 cm ya sobat. Nah, kita kasih 3, nah tengah, atas dan bawah. Oke, seperti ini sobat. Oke, untuk penutupnya bisa kita langsung pasang ya sobat. Nah, untuk penutupnya tinggal kita masukkan saja yang tadi
sudah ada pakunya. Jadi untuk penutupnya akan menata paku yang sudah kita pasang tadi. Oke, setelah penutupnya kita pasang, tinggal kita kancing ya, memakai paku ya. Tentunya pakunya paku 5 cm ya sobat, atau bisa memakai 7 cm. Dan caranya untuk memaku, jangan full ya, jadi kita sisakan 1 cm kira-kira, dan kita tekuk untuk pakunya. Kita bengkokkan untuk pakunya ya sobat. Setelah paku semua sudah tertancap ya, kita kancing untuk bekistingnya. Dan ini cara kenapa kok dibengkokkan untuk pakunya, fungsinya nanti untuk mempermudah pembongkaran bekisting ya sobat. Nah, bisa kita lihat sama-sama. Jadi kita bengkokkan seperti ini agar nanti pembongkaran bekisting bisa mudah dan tidak pecah untuk apanya ya sobat. Nah, selanjutnya kita ikat memakai bendret ya sobat. Jadi ini untuk penguat. Kita ikat dari bawah sampai ke atas kira-kira. Dan pastikan agar bekisting kuat ya, nanti untuk pengecoran tidak jebol.
Oke, kita lanjutkan untuk penguatnya ya. Jangan lupa kita lot untuk backcasting-nya. Kita lot dan kita ukur atas dan bawah agar sama. Dan pastikan untuk skornya sudah kuat. Oke sobat, saya Seri ZS pamit undur diri, salam sehat selalu, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.